شهري صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang dihormati Ustaz-Ustaz dan seterusnya Mudi Muhammad Fisa Mukri, yang dimuliakan Ustaz-Ustaz, dihormati saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat kumpul di tempat yang berkah ini. Yang kedua, marilah kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan yang tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat. Yang kedua, marilah kita yang ketiga, saya berdiri depan ni hanya untuk menyampaikan pidato yang singkat yang bertajuk pentingnya menuntut ilmu. Untuk ilmu itu adalah hukum, untuk ilmu hukumnya wajib setiap muslim, bagi setiap muslim, dan kewajipan itu untuk baik-baik lelaki ataupun anak, baik-baik lelaki ataupun perempuan ataupun anak kecil dan orang dewasa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuntutlah ilmu semenjak dibuaikan sampai lelahai." Berdirilah, kemudian mereka berdiri. Saudara-saudaraku yang berbahagia,
dibenarkan, maka itu semata-mata datang kepada Allah. Terakhir, mari kita tutup pidato ini dengan